Syafina, Kak Debbie pulang dulu ya. Iya, Kak Debbie. Ya, pinter. Nek, Debbie pulang dulu ya. Iya, Deb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Syafina. Cindy akan ikutan berangkat. Ya, kita jaga-jaga aja, Neng. Ini pada bicara apa? Iya, Mak. Kata Kang Aceng, kalau Claudia berangkat, kemungkinan Cindy bisa ikut-ikutan berangkat juga, Mak. Jangan! Awas aja, kalau Cindy sampai berangkat, kalian berdua Mak usir dari rumah. Ya enggak, Mak. Maksud Aceng teh ya cuma jaga-jaga aja, Mak. Enggak pakai jaga-jaga. Pokoknya Cindy tidak boleh berangkat. Iya, Mak. Iya. Aceng ke musala dulunya, Mak. Iya. Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah enggak ya, Mak ya. Pokoknya jangan. Iya, Mak, punten. Lilis ke kamar dulu ya, Mak. Punten ya, Mak. Syafina mau makan sekarang? Iya, Nek. Sebentar ya, Nenek. Mak. Apalagi? Kamu bicara soal sini lagi? Oh, enggak, Mak. Di depan teh ada Sobri, katanya mau ketemu sama emak. Iya. Aceng langsung ke musolanya ya, Mak? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kok masih berdiri aja? Duduk aja dulu, ya, Sob. Makasih, Kang Aceng. Saya udah bilangin ke emak. Untungnya, saya tinggal ke musola dulu. Oh, iya, Kang Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sob? Mak. Sendiri aja, Sob? Iya, Mak. Dede cantik teh lagi di rumah. Oh, ayo duduk. Iya, Mak. Makasih, Mak. Iya. Soal dulunya, kalau kamu mau berangkat, kamu tanya Febri dulu. Iya. Claudia gimana? Gue nggak tahu. Kamu takut Febri berangkat? Aa juga takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.